Oke guys, ini Fortuner yang kemarin yang sudah kita bongkar, yang kompres mesinnya nomor 3 dan nomor 4 tidak ada tekanannya. Jadi penyebabnya nih guys. Nah ini, jadi piston nomor ini nomor 1, piston nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi gini, packing deksel itu jebol, gosong. Nah ini udah kelihatan juga nih, hampir juga nih udah mulai gosong ya, udah berbeda warna. Ini sudah hitam dan ini masih bersih. Ini udah jebol total. Nah buat teman-teman, ini perlu kita perhatikan juga. Ini terkadang bisa juga karena packingnya kurang bagus ataupun ini deksel sudah baling, makanya dipasang packing asbes atau sudah pernah sekrap. Jadi memang solusinya tetap kita ganti packing, mungkin juga menggunakan packing asbes, ya. Mungkin juga packing asbes, cuman kita cari kualitas yang bagus, ya. Kita lihat di bagian di atas mesin. Ini guys, ini kelihatan nomor 3 ini, mesin nomor 3 dan 4. Nah ini ya guys. Jadi kemungkinan ring piston ini aman. Yang udah pastinya packing deksel ini jebol ya. Jadi nanti kita ukur kebalingannya, kita cek kebalingan, nanti kita pertimbangkan apakah menggunakan packing yang asbes lagi, kita cari kualitas yang bagus, atau kita menggunakan packing plat supaya jangan jebol lagi. Jadi ini untuk Fortunernya, Fortuner bensin 2TR yang jebol kompres. Terima kasih sudah tonton video kita terus. Jangan lupa ya guys, bantu jempolnya, subscribe terus ya. Salam dari Graha Servis Mobil, mantap. Biasanya sudah beras scrap atau tidak nih, nanti kita cek dulu guys ya, apakah wajib kita scrap atau gimana. Nanti kita bersihkan, kita ukur kebalingannya.